Akhirnya emas kembali naik di atas level 2410, bahkan sampai detik ini masih tertahan di 2412 dan level tertinggi 2419. Pertanyaannya adalah apakah ini sudah kenaikan yang stabil atau relatif bersifat korektif sementara? Ya, saya perlu ingatkan lagi teman-teman bahwa kondisinya adalah market masih tetap menunggu data ekonomi dan yang paling tinggi fokus utamanya adalah terletak di hari Jumat yaitu data inflasi PCE. Tapi nanti malam akan ada data persis dengan apa yang kita gambarkan sebelumnya. Jadi kita akan coba lihat dan intip apakah malam ini masih bisa berpotensi lanjutkan kenaikan atau hanya naik sementara lalu kemudian tiba-tiba retest level support kembali. Oke, begini ulasannya. Di sini adalah grafik US dollar atau indeks DXY yang ternyata kemarin ditutup dengan angka ataupun areal yang bisa dibilang cukup bullish ya teman-teman. Ini setelah terjadinya candle merah ataupun koreksi, persis dengan apa yang kita perkirakan sebelumnya, bahwasanya itu adalah pull up ataupun pullback atau retest support setelah dia penembusan level resisten. Nah tentunya, kalau seperti ini, kenaikan berikutnya berarti menandakan adanya lanjutan dari kenaikan tersebut. Dan itu yang berarti harus kita tandai atau yang kita harus awasi. Nah satu sisi memang di sini arealnya, resisten terdekat adalah di zona 104.70-an atau bahkan yang paling tinggi adalah di level mendekati 105. Nah hanya saja, apakah dia akan lanjutkan kenaikan atau tidak akan sangat bergantung pada pemicu ataupun bahkan bisa dibilang salah satu pemicu nanti malam. Kalau misalkan data ekonomi, PMI service ataupun PMI manufacturnya relatif lebih tinggi, maka yang akan kita dapatkan bonusnya adalah kenaikan mungkin akan terus berjenjang dan kembali terjadi ke level 105.30-an. Dan itu berarti emas akan berpotensi kembali turun atau ditekan turun dan berarti pula dia akan gagal untuk lanjutan kenaikan at least yang saat ini tertera adalah 2419, nyaris 2420 ya. Kalau dia tidak tembus lagi, otomatis itu akan menjadi PR juga dan akan berbalik dengan level support yang kritikal. Nah, satu sisi lagi, kalau misalkan kita lihat dari posisinya, misalkan data ekonomi nanti malam relatif lebih lemah, maka yang kita bisa harapkan adalah candle merah ini, di mana posisi resistennya itu akan menjadi tahanan ataupun resisten yang paling jauh atau 50%-nya itu akan menjadi level resisten yang cukup dekat. Dan itu berarti kondisi dari rejection turun bisa saja kembali terjadi. Sejauh ini kelihatan ada tail di bawah ya. Jadi artinya sempat turun tapi kemudian rejection ke atas kembali. Nah kita nggak tahu endingnya seperti apa. Kalau candle berakhir dengan candle seperti ini, berarti fix besok ada tanda-tanda ataupun gejala untuk terjadi penurunan. Inilah candle hangman. Nah tapi kalau dia bullish lagi ya berarti kita masih punya PR at least menunggu sampai hari Jumat. Nah kemudian kalau kita lihat dari grafik H4 nya, posisinya juga kecenderungan dari pola yang kemarin kita sebutkan ada potensi nih membentuk pola inverse head and shoulder. Ternyata betul ya, posisinya dia tertahan di situ kemudian dia naik dan kalau misalkan saya tarik garis trendline, berarti neckline-nya itu adalah di zona ini. Dan itulah yang terjadi saat ini teman-teman. Posisinya dia pullback, kemudian sekarang ini melanjutkan kenaikan. Targetnya sampai berapa? Harusnya setinggi bagian head-nya. Jadi kalau saya tarik dari sini, berarti ketinggiannya kurang lebih sampai ke titik yang kita anggap sebagai neckline ya. Dan itu berarti areal ini tinggal pindahkan saja dari posisi penembusan. Dan akhirnya akan tercapai kurang lebih teritori resisten. Dan ini adalah areanya 105.20-an ya. Jadi ini hampir mirip dengan gambaran tadi di grafik daily. Nah sementara kalau kita perhatikan dari US Treasury yieldnya, kelihatannya juga nggak jauh berbeda. Hanya saja posisi yang pertama yang harus kita ingat adalah head and shoulder yang sudah pernah atau sudah confirm tebus. Dan itu terjadi beberapa waktu yang lalu ya, atau kurang lebih tepatnya di minggu lalu. Kemudian kemarin pun saya sempat bilang bahwa kenaikan itu masih berpotensi terjadi, tapi juga kita asumsikan bahwa itu menguji atau hanya sekedar menguji level neckline. Satu sisi lagi, kalau misalnya kita anggap ini adalah level trend channel, maka yang sedang kita perhatikan adalah retest level support, sehingga memungkinkan kalau terjadinya dia break area support, ini adalah kemungkinan akan berlanjut. Dan itu berarti target dari head and shoulder yang sudah atau yang memang ditunggu-tunggu bisa saja kembali terjadi ke 4.04%. Dan itu berarti tanda-tanda sebagai negatif untuk US dollar yang mungkin nanti akan terpicu untuk kembali turun atau melemah. Atau ya bisa jadi malah positif sinyalnya untuk emas yaitu dengan posisi kenaikan lanjutan. Nah kalau lihat dari daily chart-nya, candlestick kemarin ternyata ditutup dengan ini adalah seperti long lower shadow, tapi rejection atas ya. Jadi kemungkinan ini adalah
tanda-tanda dia akan kembali lanjutkan penurunan karena sudah jeda 3 candle berturut-turut bullish. Itu berarti kalau kita perhatikan dari grafik emas, memang kalau kita perhatikan ini adalah momen di mana kita kemarin sudah sempat sebutkan ada A, B, C gitu ya. Nah, level C-nya ini yang menjadi masalah. Apakah C-nya ini sudah selesai apa tidak? Nah, ada dua versi di sini. Kalau misalnya kita asumsikan 5 itu adalah berakhir di zona ini, berarti yang sedang terjadi adalah A, B, dan inilah C. Ekspektasi saya, C itu akan berhenti di zona kuning ini, teman-teman. Dan itu berarti 2424 atau paling jauh, setidaknya dia masih punya kemampuan untuk tembus level 2430-an. Dan itu berarti 50%. Nah, tapi yang harus teman-teman ingat, hati-hati teman-teman. Kalau sampai dia naik lalu kemudian mulai mendekati zona orange ini mungkin akan terjadi rejection. Karena kemungkinannya 2440-an ataupun 2443 masih kecenderungannya relatif terlalu kuat. Hal ini terjadi karena mungkin market juga masih mengantisipasi, termasuk juga kaitannya dengan nanti malam. Data ekonomi diperkirakan akan mengalami kenaikan. Sehingga yang saya khawatirkan adalah kenaikan dari emas itu akan tertahan, kemudian dia berakhir dengan penurunan. Penurunan berikutnya mungkin saja akan turun di bawah 2412 dan menguji area 2393, balik lagi ke zona kuning ini. Nah, atau versi yang kedua, kalau misalnya kita lihat 5 itu di sini, ya mungkin potensinya sejak kemarin dia mengalami penembusan. Nah, ini mungkin akan menjadi PR juga. Kalau misalkan ini yang terjadi, maka C itu harusnya selesai di sini. Berarti kalau misalkan dia ada kenaikan di sini atau lebih tinggi, apakah itu berarti menandakan lebih dari C? Tidak juga. Kita bisa gambarkan seperti ini. Anggap saja ini kenaikan pertama, 2, 3, dan sekarang adalah koreksinya. Dan semoga saja tertahan di level 2409, 2412. Kemudian lanjutkan dengan wave kelima. Wave kelima itu adalah kurang lebih mendekati 50% atau bahkan memasuki zona orange. Dan itu berarti di kisaran 2438 ataupun 2440. Nah, tapi yang jelas, selama dia nggak tembus atau tidak mampu tembus 2443, maka kemungkinan emas masih dibayangi oleh potensi penurunan. Walaupun demikian, penurunannya kita tidak harapkan untuk berada di bawah zona 2387 ataupun 2383. Karena kemungkinan posisi yang paling memungkinkan untuk turun lanjutan ke 2370 itu sudah bisa dibilang diminimize. Nah, terkait dengan grafik keempatnya, ini yang cukup menarik teman-teman. Kalau misalkan dalam 2 hari yang lalu dia sudah terjadi penembusan, artinya kenaikan ini adalah pull up atau retest resistance. Dan lagi-lagi, zona orange yang juga kebetulan area yang sama, hanya saja di sini lebih rendah di 2420-an. Itulah sebabnya kenapa di artikel hari ini saya memberikan peringatan hati-hati saat dia mendekati 2420 atau 2440. Kalau step pertama di 2420 saja fail, maka yang akan terjadilah dia berpotensi turun kembali menguji kisaran 2392 ataupun 2390-an atau maksimum 2383. Tinggal pertanyaannya adalah apakah nanti malam data tersebut akan relatif lebih bagus atau lebih lemah. Kalau lebih bagus, berarti yang akan terjadi adalah lanjutan penurunan tersebut. Dan itu berarti akan menguji level setidaknya 2368 ataupun 2370-an. Atau kalau misalkan datanya relatif lebih lemah, maka yang akan kita dapatkan adalah double bottom. Dan itu akan kesempatan kedua untuk terjadi kenaikan, sehingga neckline akan berada di kisaran 2420. So, saya ingatkan kembali teman-teman, untuk pertama kalinya, kalau misalkan terjadi resistance rejection di situ, jangan khawatir terlebih dulu, tapi pastikan entry saat data keluar. Dan pastikan data tersebut apakah sesuai dengan ekspektasi, artinya lebih tinggi atau lebih lemah. Kalau lebih lemah, maka yang kita harapkan adalah buy on dip untuk potensi sebagai double bottom. Tapi kalau misalkan ternyata strong enough atau jauh lebih kuat, maka dolar akan menguat, hati-hati tergelincir di bawah 2383. Jadi, kalau data seperti itu, artinya Anda tinggal switch strategi menjadi sell. Nah, sementara di grafik daily-nya memang kecenderungannya harusnya bullish. Dan terlebih lagi, penurunan 2 hari terakhir tertahan di 50%. Tapi kita butuh validasi dan sangat butuh keyakinan untuk dia close kembali di atas 2420. Kalau hari ini gagal tembus atau bahkan ditutup di atas 2420, lupakan posisi kenaikan, maka kemungkinan dia akan terjadi koreksi at least sampai ke hari Jumat menjelang rilis data PCE. Nah, sementara itu pound sterling-nya sendiri, sayangnya kondisinya penurunan sudah berlanjut dan itu berarti apa yang kita perkirakan, tadinya kita mengharapkan 2980 ternyata dia tertahan 2940-an. Dan itu berarti wave B
dan sekarang ini sedang terbentuk wave C. Saya harapkan penurunan itu akan terjadi kurang lebih sampai ke 2840-an. Artinya 1/2840 akan menjadi titik akhir penurunan dari wave C. Dengan asumsi bahwa nantinya demand kemungkinan akan muncul di kisaran 2840 untuk mendorong kembali ke level 1.2900. Kemudian, kalau kita lihat dari daily, memang penurunan ini juga masih tetap bisa dibilang koreksi yang cukup wajar karena dia tertahan 38,2% dan juga level historical. Tapi juga kita ekspektasinya adalah good demand ataupun strong demand kemungkinan akan muncul di antara level 38,2% dan 50%. Dan itu berarti 1.2830 sampai 1.2850. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari tren secara keseluruhan, saya masih bisa berharap di sini trennya tetap dalam jalur kenaikan. Hanya saja short termnya kemungkinan kita akan lihat penurunan tersebut masih tetap berlangsung. Sementara untuk crude oilnya sendiri, kalau kita perhatikan lanjutan penurunan yang terjadi, tertahan di 76.40, ekspektasi saya berarti hari ini harusnya kembali bearish, teman-teman, alias penurunan. Hanya saja kalau melihat dari kondisi RSI dan juga kondisi harga yang relatif lebih rendah, harusnya kita akan terjadi bullish divergence terlebih dulu, sehingga pantulan kenaikan saya harapkan akan muncul 78.15 ataupun 79.20. Dan di antara areal tersebut, Anda bisa lakukan sell dengan asumsi bahwa tekanan turun masih akan ada. Dan perhatikan bahwa tembus 76, itu akan berpotensi terbuka untuk level 75 sampai ke level 72. Good demand atau strong demand diperkirakan akan muncul di kisaran 72 dan 74. Jadi, kalaupun Anda memilih untuk melakukan buy dengan asumsi bahwa Rusia sudah melakukan pemangkasan produksi, kemudian tingkat permintaan kemungkinan bisa mengalami kenaikan, maka sebaiknya lakukanlah saat dia sudah tembus di bawah level 75. Kalau selama belum terjadi penembusan di bawah 75, maka itu masih terlalu riskan. Opsi lain, Anda bisa lakukan buy kalau dia sudah confirm tembus level neckline 80.10, di mana area tersebut adalah resisten yang sempat terjadi support. Kemudian, kalau kita perhatikan dari grafik daily-nya, jelas di sini posisinya adalah dia sedang berada di titik persimpangan. Antara dia lanjutkan penurunan, dan itu berarti menguji level 72, atau dia kembali naik dan menguji level 80. Mana yang lebih dulu akan terjadi? Saya rasa yang paling memungkinkan adalah retest resistance sebelum akhirnya kembali turun dan berbalik di level 72 ataupun 74.